Pernah dengar istilah jika dua ujung tombak kemajuan sepak bola Indonesia, Coach Shin dan Erik Thohir, suka melampaui target? Ya, kalian pasti pernah ya, karena pada kenyataannya itulah yang sudah dilakukan oleh Coach Shin dan juga Erik Thohir. Sebagai contoh, Coach Shin pernah ditargetkan untuk lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 yang saat ini nampak hampir mustahil. Namun pada kenyataannya, Shin Tae-yong justru membawa timnas hingga Piala Asia. Begitupun Erik Thohir. Pernah diminta oleh Coach Shin untuk mendatangkan tim ranking 100 besar FIFA untuk uji coba, dan gilanya justru tim ranking 1 FIFA yang datang, yakni Argentina. Jadi ini adalah kejutan-kejutan yang sering tak terduga sejak Coach Shin dan Erik Thohir jadi ujung tombak timnas. Di mana di kualifikasi Piala Dunia Round 3 ini, Coach Shin sudah menetapkan targetnya, begitupun Erik Thohir. Lantas apakah target itu bisa dicapai dan bahkan melebihinya? Inilah rangkuman selengkapnya. Setelah memastikan lolos ke round 3, pelatih kepala timnas Indonesia Coach Shin Tae-yong sempat kembali ke Korea untuk menjalani pemulihan kesehatannya. Ia pun nampak sempat melakukan operasi di Korea, sebelum akhirnya menandatangani kontrak baru bersama timnas Indonesia. Sekaligus kembali bersama dengan deretan asisten pelatih asal Korea, termasuk asisten terbarunya Yong Ki-hun, yang bakal bekerja sebagai pelatih striker di skuad tim Garuda. Sekembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia, dirinya pun langsung bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir untuk membahas banyak hal soal timnas Indonesia. Salah satunya soal target dan persiapan tim Garuda jelang babak kualifikasi Piala Dunia yang akan dilakukan kurang dari 1 bulan lagi di awal September. Berbicara soal target timnas, kita bisa melihat hal itu dari postingan yang diunggah Coach Shin baru-baru ini, usai dirinya bertemu dengan Presiden PSSI, Erik Thohir. Jadi, dalam unggahan di akun official Instagram Shin Tae-yong, ia menuliskan caption dengan bahasa Korea, di mana jika diterjemahkan, caption itu menjelaskan soal tujuan atau targetnya bersama timnas Indonesia. Untuk mempersiapkan babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dan kompetisi AFF, tujuan kami adalah lolos ke babak playoff Piala Dunia. Itu tujuan pertama saya. Tolong dukung kami, tulis Shin Tae-yong di akun Instagramnya. Postingan Coach Shin soal target barunya bersama timnas ini sendiri membuat banyak penggemar timnas bersemangat. Dalam kolom komentar, Coach Nova menuliskan ucapan selamat datang kembali, "Welcome back in Indonesia, Coach." Sementara yang lainnya, nampak percaya bahwa bersama Coach Shin, timnas Indonesia bisa mencapai target tersebut. Membedah target Coach Shin Tae-yong. Timnas Indonesia bakal menapaki kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde ketiga bersama dengan 18 tim yang dibagi dalam 3 grup, di mana nantinya Asia akan memiliki 8,5 kuota Asia. Indonesia sendiri saat ini menempati grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Nantinya tiap tim akan berlaga kandang dan tandang dengan total 10 pertandingan. Juara dan runner-up grup akan melaju ke Piala Dunia 2026, sementara tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat bakal jalani ronde keempat. Di ronde keempat akan dibagi menjadi 2 grup, dengan masing-masing berisi 3 tim. Dari 3 tim tiap grup, nantinya masing-masing juara grup melaju ke Piala Dunia 2026, sementara tim di peringkat kedua akan menjalani ronde kelima. Jika mengacu pada target Coach Shin yang memiliki target untuk lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff, maka timnas harus bisa menempati posisi 3 atau 4 klasemen akhir di grup C di babak kualifikasi ronde 3. Di mana untuk bisa mencapai target tersebut, angka objektif timnas harus memenangkan 4 pertandingan dari 10 laga yang nantinya akan dimainkan, dan itu menjadi masuk akal. Karena timnas akan coba memanfaatkan tiap laga kandang seperti saat menghadapi China, Bahrain, Arab hingga Australia nanti di GBK, sembari mencuri-curi poin kejutan saat bertandang ke China hingga Bahrain. Jika itu bisa dilakukan, di round keempat kita minimal harus bisa mengalahkan salah satu rival dari 2 rival di grup,
karena itu bakal membuat kita masuk ke round 5 dan menuju babak playoff. Coach Shin sering melampaui target. Meski target timnas Indonesia yang baru-baru ini disampaikan oleh Coach Shin adalah membawa lolos tim Garuda ke Piala Dunia melalui babak playoff, namun perlu dicatat, itu dapat dikatakan sebagai target paling minim. Karena yang terpenting bagi Coach Shin dan timnas adalah lolos ke Piala Dunia bahkan lewat peluang paling kecil sekalipun, yakni babak playoff. Namun meski begitu, para penggemar timnas tidak perlu khawatir. Saat Coach Shin ini cukup sering memberikan kejutan, di mana pelatih asal Korea tersebut tak jarang melampaui target dari yang ditetapkan. Sebagai contoh, Piala Asia U23 2024, saat itu Coach Shin ditargetkan untuk lolos dari babak grup. Tapi gilanya, timnas U23 justru ia bawa mencapai babak semifinal Piala Asia U23 dengan mengalahkan deretan tim kuat seperti Australia, Yordania hingga Korea Selatan. Hal inilah yang kami pikir bakal membuat banyak tim-tim rival kita di grup C waspada pada Indonesia termasuk China, Bahrain, bahkan Arab dan Australia. Indonesia datang bukan tanpa target. Sebaliknya, Indonesia telah menunjukkan ambisi besar mereka untuk membuat sejarah baru dengan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk kali pertama setelah tahun 1938. Di sisi lain, untuk mencapai target tersebut, persiapan serius saat ini tengah Indonesia lakukan. Mulai dari menambah tim pelatih striker dengan masuknya Yong Ki-hun, training camp timnas juga telah mencapai tahapan finishing, sehingga bisa digunakan tim Garuda untuk memfokuskan diri dalam menjalani latihan. Penambahan kekuatan juga terus dilakukan, seperti membantu proses Martin Paz untuk bisa membela timnas Indonesia, hingga mendatangkan beberapa pemain keturunan baru yang akan melengkapi kepingan scout tim Garuda. So, kita sekarang hanya bisa terus berdoa sembari memberikan dukungan maksimal, baik dengan datang langsung ke stadion atau dengan cara mendukung lainnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.